Pemirsa, hadiri prosesi akad nikah Esi dan Iqbal. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengucapkan selamat dan mendoakan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan segera dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto didampingi istri menghadiri akad nikah Esi Ristianti, putri sulung Gubernur Jambi Al Haris, Jumat 19 April 2024. Prosesi akad nikah bersama dengan Muhammad Iqbal berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada kedua mempelai yang pada hari ini sah menjadi pasangan suami istri dan akan memulai kehidupan baru dan diharapkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pada kesempatan ini, Edi Purwanto beserta istri juga mendoakan kepada kedua mempelai semoga segera diberikan keturunan. Tidak hanya itu, kedua mempelai juga didoakan selalu berbahagia dalam menjalani bahtera rumah tangga. Saya sebagai Ketua DPRD dan bersama teman-teman DPRD yang mengucapkan selamat menambah baru kepada kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentu juga kita berharap semoga kedua mempelai segera dikaruniai anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Bahagia selalu kepada kedua mempelai. Rian Chen, JEK TV melaporkan.